Pertama sekali saya bermainlah media sosial Facebook dan ternampak gambar isteri saya. Saya rasa macam tak tahu lah, macam aura lah saya rasa. Tak mengenali kan dari Facebook. Lepas tu bila dah messenger melalui Facebook, tapi saya tak pernah perasan. Tapi terdetik dalam hati suatu ketika untuk membuka chat tersebut. Lalu dari situlah kami berkenalan dan suami berani untuk terus berjumpa dengan saya. Laut menjala udang, petang hari memasang pita. Yang dijemput sudah datang, yang dinanti sudah tiba. Pesengah pengantin silakan untuk terus melangkah terus ke pelamin yang disediakan. Pesengah pengantin yang segak lagi bergaya, yang cantik lagi menawan, pasangan Raja Sehari kita pada hari ini yang kita raikan bersama-sama, Rabinatul Adawiyah binti Samsudin dan suaminya Abdul Hadi bin Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu ibu ucapkan tahniah kepada anak anda Rabiatul Adawiyah dan juga Abdul Hadi kerana pada hari ini telah selamat majlis perkahwinan, dan ibu doakan kebahagiaan untuk kalian berdua. Semoga kekal bahagia hingga ke jannah dan mendapat anak-anak yang soleh dan solehah, keluarga yang mawadah dan sakinah. Dan semoga kita akan bertemu di syurga kekal abadi nanti. Sekian dari ibu dan harapan ibu semoga terus bahagia, terus hidup saling hormat menghormati, jujur, dan apa yang penting ialah perlulah ada kepercayaan, ada ketulusan, ada keikhlasan dalam sebuah hubungan suami isteri supaya ia menjadi sebuah landasan yang membolehkan kita terus kekal bahagia. Jadi harapan ibu semoga anak anda berdua terus kekal bahagia hingga ke jannah. Sekian daripada ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepada Abdul Hadi dan Rabiatul, selamat pengantin baru. Semoga kekal hingga ke jannah dan menjadi suami yang soleh dan isteri yang solehah. Dan Abah doakan supaya kalian berdua supaya terus bahagia dunia akhirat dan berjaya dalam apa yang dikejar. Jadi alhamdulillah, tahniah sekali lagi daripada Abah, dan Abah doakan kebahagiaan untuk anak-anak Abah. Harapan Abah supaya Ayang menjadi isteri yang soleha dan sentiasa memahami Abang seorang yang berkejaya lah. Harapan Ayang kepada
supaya menjadi suami yang soleh, supaya dapat membimbing Ayang ke jalan yang diridai Allah, sebab Ayang percaya Abang berjadi yang terbaik dan Abang terus menjadi seorang suami yang bertanggungjawab dan soleh, dan teruslah membimbing Ayang ke syurga.